Guys, katanya di sini kerana berbadan kecil ia diremehkan, tetapi ia bikin dunia sangat kagum padanya, guys. So, bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan saya, Joe. Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebab banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya mahu mereactionkan lagi satu lagi video daripada channel, iaitu Anak Bangsa, guys. Ha, so apa yang dikatakannya di sini iaitu diremehkan kerana badan lebih kecil, TNI bikin dunia kagum, berita militer terbaru hari ini. Wow guys. So tapi sebelum itu, anda boleh pergi ke channel Anak Bangsa. Anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada Anak Bangsa, guys. Tanpa berlengah lagi dan tanpa membuang masa, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Cik. Diremehkan kerana badan lebih kecil, TNI bikin dunia kagum. Wow guys, ha? Kerana badan kecil ia diremehkan, guys. Tetapi kekuatan itu yang lebih penting, guys, ya. Jangan kita tengok, jangan pandang orang kecil, kita mudah untuk melemahkan ataupun mengatakan orang itu lemah. Tetapi sebaliknya, dia lebih kuat daripada kita. Betul guys, ya. Dan boleh dikatakan untuk menjadi kesimpulannya, kita jangan memandang rendah pada orang terlebih dahulu sebelum kita melihat kemampuan dia yang sebenar. Okey guys, jom kita sambung. Anak Bangsa. Berita militer update. Awalnya diremehkan karena badan lebih kecil. Yeah. Selanjutnya, militer Amerika dan Eropa kaget kekuatan TNI AL. Ya, yeah, baru dia tahu RIMPAC, kaget. Atau Rim of the Pacific merupakan latihan perang angkatan laut yang diikuti negara-negara dari berbagai penjuru dunia. Mm-hmm. Latihan tersebut dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan dimotori oleh Armada Pasifik Amerika Serikat. Wow, 2 tahun sekali guys. Biasanya melibatkan kekuatan AL dari negara-negara yang sedang tidak bermusuhan dengan Amerika dan berlangsung sejak tahun 2008 selama lebih dari 1 bulan. Bermakna setiap latihan yang dibuat oleh Amerika tersebut, dia pastikan negara itu bukan bermusuh dengan Amerika. Contoh seperti Indonesia, Malaysia, Singapura ataupun negara-negara lainlah yang bukan menjadi rakan seteru dia, ataupun itu adalah semua yang berlatih bersama dengan Amerika itu adalah negara-negara yang orang kata rakan sekutu, rakan sekutu, rakan yang sangat baik lah, baru boleh berlatih bersama dengan Amerika. Termasuklah Indonesia lah, sering berlatih bersama dengan Indonesia, bersama dengan Amerika di dalam iaitu Garuda Shield, betul guys? Negara-negara itu di antara lain Australia, Brunei, Kanada, Chile, Kolombia, Prancis, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Peru, Korea Selatan, Filipina, Singapura, dan lainnya. Itu adalah semua negara-negara yang baik dengan Amerika, guys. Berpartisipasi dalam RIMPAC yang biasanya diselenggarakan di Hawaii, Amerika, pada tahun 2014 pernah mengirimkan 1 kapal perang dan lebih dari 200 pasukan Korps Marine. Memang setiap negara yang berlatih bersama dengan Amerika itu adalah negara-negara yang baik dengan Amerika, ya guys. Marinir, peran kapal perang TNI AL yang dikirim ke RIMPAC adalah untuk melaksanakan latihan bersama dengan kapal-kapal perang lain dari berbagai negara. Sedangkan pasukan marinir TNI AL melaksanakan latihan perang di daratan Hawaii. Materi latihan bersama dengan para prajurit marinir dari seluruh penjuru dunia itu antara lain operasi evakuasi non-kombatan, latihan koordinasi dukungan api, program combined marksman, operasi amfibi, mendukung eksperimen, latihan posko perintah, dan integrasi AAV. Berbagai operasi latihan yang mereka lakukan bersama, guys. Dalam Red Combat Mechanical dan Cooperation Tanki latihan, tembak senjata kecil,
Oh, tembak senjata kecil. Interoperabilitas dengan pasukan polisi, kerjasama penggerebekan amfibi, pendaratan dek helikopter malam, dan lainnya. Kehadiran para marinir TNI AL selalu menarik perhatian karena dari ukuran badan dibanding para marinir dari negara-negara Amerika dan Eropa, ukuran badan para personel marinir termasuk kecil. Para marinir TNI AL awalnya bahkan diragukan bisa mengikuti acara RIMPAC yang dalam latihannya sangat bergaya ala marinir Amerika tersebut. Cantik helikopternya. Tapi ya, karena daripada Amerika memang mereka nampak pasukan-pasukan TNI memang berbadan kecil, tetapi mereka tidak tahu taktik tu yang paling penting, kehebatan yang paling penting. Badan bukan ukuran ya. Selama menjalani latihan perang yang terkenal berat tersebut, para prajurit marinir TNI AL justru banyak yang berprestasi dan berhasil meraih penghargaan prestisius. Ya, banyak meraih penghargaan. Para prajurit marinir TNI AL di antara lain medali berlogo hewan Godzilla yang melambangkan ketangguhan, kekuatan, dan keperkasaan seorang prajurit marinir. Betul. Dengan sejumlah prestasi yang diperoleh prajurit marinir TNI AL, para marinir dari negara lain, khususnya dari Amerika, dibuat terheran-heran. Terheran-heran, pasalnya para prajurit USMC yang kebanyakan berbadan raksasa tersebut tak berdaya ketika harus berlomba baik dalam keterampilan berperang maupun ketahanan fisiknya saat latihan perang. Badan besar tapi tak kuat ya, badan daripada tentera Amerika tu. Pada acara RIMPAC yang berlangsung, banyak prajurit marinir dari berbagai negara kembali kagum terhadap keterampilan bertempur dan ketangguhan fisik marinir TNI AL. Ya. Tidak hanya kagum, para prajurit marinir dari negara-negara asing juga terkaget-kaget. Terkaget-kaget guys bila tengok keterampilan bertempur dan ketangguhan fisiknya. Ternyata sedang menjalankan ibadah puasa. Bayangkan guys, sedang melakukan ibadah puasa tetapi mereka melakukan latihan dengan cukup semangat dan cukup kuat walaupun dalam keadaan puasa guys. Itulah kehebatan apabila seorang Muslim yang betul-betul orang kata taat pada perintah Allah guys. Dalam latihan TNI ke ataupun latihan bola sepak pun kita tengok mereka dapat juga berlatih guys. Contoh macam kita tengok pasukan-pasukan bola sepak kan, daripada yang negara-negara Islam, tetapi mereka boleh berlatih waktu siangnya tu untuk bermain pada malamnya kerana mereka walaupun berpuasa mereka tetap berlatih dengan sungguh-sungguh. Macam orang tak puasa. Begitu juga dengan pasukan TNI guys ya. Cerita soal diremehkan ini juga pernah terjadi pada tahun 1980-an. Betul. Ketika itu ABRI atau TNI hendak membentuk pasukan khusus yang antara lain memiliki kemampuan anti teror. Satuan pasukan khusus dari berbagai negara pun dijadikan sebagai referensi. Dari berbagai referensi yang diperoleh seperti ilmu pasukan khusus dari Jerman, Inggris, pasukan khusus anti teror angkatan laut Perancis dan pasukan memang betul guys ya. Pasukan daripada TNI bukan berbadan besar tetapi mereka sangat hebat guys. Pasukan khusus Korea Selatan. Satuan-satuan di atas banyak mempengaruhi pembentukan pasukan khusus di lingkungan TNI. Pasalnya, semua teknik yang diramu dari berbagai aliran pasukan khusus itu diyakini mampu membentuk tiap personel pasukan khusus TNI menjadi pasukan tempur yang sangat profesional. Ya. Dengan kata lain, kehebatan pasukan khusus tidak ditentukan oleh teknologi yang digunakan dalam pertempuran, melainkan oleh kemampuan personel dalam menguasai ilmu bela diri, penggunaan senjata tajam, dan keterampilan penggunaan senjata api yang tidak dilengkapi teknologi serba canggih. Betul guys, kadang kekuatan satu pasukan militer ataupun tentera itu bukan kerana dia punya kehebatan alutsistanya yang sangat canggih ya, tetapi sebenarnya lebih kepada kekuatan otak ataupun kehebatan akal, kekuatan fizikal dan daya kekuatan militer itu sendiri. Alutsista itu sebenarnya adalah membantu dia lebih hebat lagi sebenarnya. Itu yang dimasukkan oleh admin tu guys ya. Oleh karena itu, demi mencetak pasukan khusus yang dalam misi tempurnya tidak terlalu tergantung pada teknologi, Letjen LB Murdani melarang pasukan-pasukan khusus Amerika untuk dipergunakan sebagai referensi. Cina AS memanas, TNI AL latihan perang besar dekat Laut Cina Selatan.
So guys, kita dah reaction sama-sama tadi bagaimana dikatakan oleh anak bangsa guys. Ha, kita reactionkan separuh saja daripada videonya kerana videonya sangat panjang guys, 15 minit. Ha, anda menonton pun mungkin akan rasa bosan eh. Tetapi infonya sangat bagus. Tetapi kalau untuk saya reaction sangat lama, mungkin agak nanti terlalu lamalah anda menonton. So saya hanya reaction yang ringkas dan yang pendek saja. Tetapi apa yang berita yang disampaikan saya sudah faham. Bermakna di sini sebelum ini daripada tentera-tentera daripada Amerika agak macam meremehkanlah kerana mereka rasa TNI ni pasukannya agak kecil-kecil lah badan tenteranya. Tetapi mereka belum tahu lagi kehebatan tentera-tentera TNI ni. Walaupun berbadan kecil, tetapi akal, fizikal dan mental serta kekuatan adalah lebih hebat. Lebih hebat daripada tentera Amerika sendiri. Ha, di situ baru mereka terkaget. Wow, badan kecil tetapi hebat. Ha, baru mereka tahu. Jangan kita, contohnya di sini, maksudnya moralnya adalah kita jangan suka merendah-rendahkan orang sebelum kita mengenal hati budi orang tersebut yang sebenarnya. Ha, itu salah satu contoh moralnya. So, okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda juga kepada Brozul Channel. Saya minta maaf kiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap. Okay guys, jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.